Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bayu Klasik. Kali ini saya akan apa? CCM jalan-jalan apa? Malam bersama si Honda Siluman anak Sultan. Oke, lanjut berangkat. Semoga saja sampai tujuan. Dan ini sebenarnya mau nyari jaket tuh. Mau nyari jaket juga nih. Cek lah bego mas. Dan tetap apa? Dundi lampu nih mas. Oh, wih, di maker ori guys. Surat-suratnya wis mbok gawa yo. Iya. Surat-suratnya wis mbok gawa. Surat-suratnya mbok gawa. Mari. Gawin helmmu. Ae nak ketatap. Wis salah gawin. Oke, lanjut guys. Dan kebetulan malam Minggu kita keluar hanya berdua saja. Enak guys, tiba saya bayar guys. Dan enggak. Dan sebenarnya sih sepeda motor ini udah pernah tragedi ya. Kalau kalian yang punya WA saya, WhatsApp saya tahu, mungkin tragedi sepeda motor ini ya. Ya cukup gimana tuh, sampai hancur ya. Hah? Dulu waktu tragedi gimana sampai hancur ya? Iya cok. Lampu The Maker ori yang harganya 1.200.000 ya. Iya. Harga jual hancur guys, sama apa itu? Di bagian boost step hancur juga. Tadi ya jatuh. Oke, kita lewat belakang, lewat jalan di jalur tikus. Soalnya kalau lewat depan sekarang lagi ada operasi. Operasi patu ya. Operasi patu pemeriksaan polisi. Kalau nggak pakai masker sama helm ya terpaksa ditilang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja selamat sampai di tujuan. Tidak ada kendala atau musibah apapun. Dan ini lewat tempat saya sendiri, ntar belok ke sana. Oh ya guys, videonya maaf saya skip. Soalnya apa ya tadi, takutnya memori gak muat. Dan ini masih perjalanan, saya nggak berani banter. Kalau sepeda motor ini sekali banter, sekali gas, wes anjay, seperti Rossi. Iya. Dari suara knalpotnya itu, orang-orang pada bingung, ini dari depan sepeda motor apa? Sepeda motor CB kok suaranya suara ninja. Terkadang orang bingung guys. Kalau waktu keluar keluar gitu, orang bingung sepeda motor CB mestinya ninja. Ini namanya CB Siluman punya Sultan, anak Sultan. Ini CB Siluman punya anak Sultan yang di belakang. Boleh ditunjukin Instagramnya mas, apa mas? Narjun 7 bosku. Oke, jangan lupa di follow juga Instagram yang punya sepeda motor ini. Narjun 7 yo. Narjun 7. N A R J U N S 7. Oke guys, jangan lupa follow juga Instagramnya Narjun 7 yang punya sepeda motor ini. Oke lanjut. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya kalian mensubscribe dulu channel saya agar saya tambah semangat lagi. Bikin ke. Baik itu dari video motovlog, review, devlog, dan tutorial. Oke lanjut guys. Santuy. Hah? Oh ngejek? Enggak lah. The Maker ori bro, ori bro, dari Padang. The Maker ori guys.
hancur beli lagi, Sultan mah bebas. Oke, agak ngebut dikit, takut tokonya itu takut tutup soalnya kalau di Padang malam minggu itu lockdown. Gila sih kalau larinya sepeda motor ini sih gila. Kenceng terus dia kalau tidak ada kitanya nggak seimbang ya, ngewes-ngewes gitu. Agak bahaya juga sih dia. Buset. Enak juga didengernya knalpot. Kenalpotnya pakai knalpot Cobi tapi yang PNP Ninja ya. Kalau dibunyiin bukan suara CB lagi. Udah suara Ninja. Oke, kita menggo. Ratingnya mana bangke? Ratingnya mana ini? Ratingnya mana? Rating mana woi? Gak ada. Oh, belum dibeliin guys. Oh, belum di... Masih belakang saja. Soalnya ini barusan jadi guys. Ya... Habis tragedi ya, 2 minggu yang lalu. Oh, berapa? 1 bulan yang lalu tragedi ini guys. Oke, saya skip lagi di sampai mau ke sana sambil jalan-jalan malam. Oke, lanjut. Dan ini sudah sampai di Sidowaya. Aman. Takutnya ada polisi. Takutnya sih. Kan kita siaga sendiri. Soalnya sekarang lagi musim-musimnya operasi. Wow. Dan sudah sampai di TPA Bangil. Ini apa, banter sedikit. Agak kebut-kebutan sedikit, takutnya polisinya udah dateng. Kan gak bisa keluar. Dan tujuannya kepadaan buat beli. Sebenarnya sih keluar ini buat beli jaket sih sebenarnya. tapi sekalian moto vlog juga. Biar ada isi konten. Ini bocil yang ngajak, bukan saya sendiri, tapi kebetulan lagi nganggur. Oke, skui ini gua. Oke guys. Oke lanjut. Gak jadi beli bensin. Soalnya masih banyak. Mau beli bensin. Bensinnya masih full. Koplak yang belakang ini. Suruh beli bensin malah bensinnya full. Oke lanjut. Ini sudah sampai di Kute guys. Kita beli ke di Resertis. Toko kaos nanti Resertis. Iya. Beli kak jaket sih, beli jaket. Beli jaket ke Resertis. Oh, berarti Leduri yo. Iya, yang kiri. Iya. Beli jaket Resertis. Iku sing model yo Pajero sih ta. Yang kiri yo. Biarin anjing. Pandangan ramai guys. Padahal kalau biasanya ditutup sih di atas itu. Tapi entah, saya nggak tahu, saya nggak pernah kesini. Oke, dan jalannya mulai macet guys. Macet dikit. Anjir. Banyak yang lihat. Banyak yang lihat, tapi kok bunyinya gini. Banyak yang lihat deh dari tadi saya lihat kok banyak orang lihat. Kemungkinan ini CB kok mesinnya ini CB kok bunyinya Ninja kan kebanyakan gitu. Kalau CB mesin Ninja sih udah banyak tapi bunyinya dulu kalau Ninja itu khas Kawasaki, itu khasnya Kawasaki. Okay. Kita send ke kiri. Bukan, itu sapi anjing. Yang mana, nggak tutup apa?
Kalau sini mah deket. Oh yang ini mungkin, nah ini. Bukan toh. Yang mana? Tuh kan. Salah lagi. Bukan yang ini. Sing kene tuku awakmu tuku. Oke. Ngopi dah. Yo. Orang kono ah. Yo. Oh, kafe. Burama. Anjir. Pesan kopi nang jeruk. Iki opo jare kopi ta iki? Oke guys, lanjut guys. Kembali lagi di channel YouTube Poyo Kasih. Dan sudah malam. Beli jaket sih tutup. Ya. Akhirnya minum es. Es asu. Monggo guys. Oke lanjut bersama si bocil anak sultan. Lucu netral gendeng. Soalnya kan tadi itu rencana kan mau beli jaket di Racing Hell. Oh, resertis sama Racing Hell mas? Apa? Resertis sama Racing Hell? Resertis, beli mau beli jaket sih sebenarnya ke resertis ya? Ke resertis, tutup. Udah jamnya nyampe di sini udah malam jam 9:30. Mau beli ke agak yang di jauhan sana. Takut ada operasi kan? Sama takut tutup juga. Akhirnya saya nggak meneruskan. Ya yes, sini akhirnya pulang guys. Pulang tidak membawa apa-apa dan pulang hanya meminum es. Hanya minum es. Hah? Pandangan sepi guys. Nah, akhirnya agak dari alun. Akhirnya agak anu juga sih, agak lega. Soalnya udah pulang, mau tidur, besok kerja, minggu kerja guys, pejuang dolar. Cuacanya dingin di sini guys. Nang pom dah. Nang pom dah. Oh iya. Bet pipis anjing. Udah, buruan. Ora. Oke guys, lanjut guys. Setelah si bocil sultan pipis. Oke lanjut pulang guys. Udah malam yo. Pawan. Ini itu besar tapi. Iya. Gak ada menu beda. Oke lanjut. Apa mau mangan? Kaget-kagetan nambah hari pedo iku. Lah ya yo. Anu kenapa? Ayo udah bintu mati pacar Pak Boyo yo ayo. Ya anjing. RM anjing. Ya anjing.
bus. Ngeteng. Wow. Awok. Ono lanang itu. Ono lanang itu. Oh, cuma. Santuy mamang. Oke guys. Oke guys, hari ini jalan deh. Oke. Mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya JJM malam ini sampai di sini saja. Kategori JJM kali ini ngopi guys. Bukan beli jaket tapi ngopi guys. Tak bocor goblok. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya minta maaf karena apa warung itu tutup. Wah, apa yang mau dibeli jaket itu tutup jarunya, guys. Gak jadi beli, malah ngopi, guys. Oke. Jangan lupa terus support channel YouTube Ayo Klasik agar saya tambah semangat lagi bikin konten terbarunya, baik itu untuk vlog, review, dan tutorial. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video selanjutnya. Bye bye.